Halo teman-teman, selamat datang di channel Yeti Purnamasari. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Oke, bagi kalian yang baru saja mampir di channelku ini, pastikan kalian subscribe dulu channelku ini ya, karena aku akan upload video baru setiap minggu tentang masakan, resep, tanaman, ataupun tumbuhan yang aku tanam di rumah. Oke, dan bagi kalian yang sudah subscribe channelku ini, terima kasih banyak karena kalian sudah subscribe channelku ini ya. Nah, oke. Untuk video kali ini, aku cuma melanjutkan dari video part 1 sebelumnya ya, tentang membuat kue kering. Sebelumnya di part 1 aku sudah membuat adonan dan beberapa macam kue kering. Jika kalian mau tahu, nanti aku taruh linknya di bawah ya, jadi kalian bisa tonton sehabis ini videonya untuk part 1. Oke, nah kalau di part 2-nya nih, sebenarnya aku cuma melanjutkan beberapa macam kue kering yang bisa aku bikin dari adonan yang sama. Kue kering ini sangat mudah ya dibikin, jadi sebenarnya kalian masih bisa bikin di rumah untuk merayakan lebaran nanti bersama keluarga, karena sepertinya keadaan kita masih belum baik ya, jadi walaupun kita nggak bisa kemana-mana, seenggaknya kita bisa bikin kue kering di rumah untuk merayakan lebaran bersama keluarga. Nah, kalau mau tahu lebih lengkap gimana aku bikin kue keringnya, pastikan kalian tonton videoku ini sampai habis. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja videonya. Ini masih pakai adonan yang sama ya, seperti yang di part 1. Sekarang kita akan membuat kue kering putri salju atau biasa juga disebut kue ulat bulu. Nah, caranya seperti ini. Adonannya kita bentuk-bentuk. Nah, seperti lonjong, terus diingkokkan sedikit lah seperti ini ya. Nah, sampai semua loyang ini penuh, kita panggang lagi di oven ya, kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, ini kue putri saljunya yang sudah masak. Kalian bisa cek di bawahnya, bila sudah berwarna coklat, itu berarti sudah masak. Ya, diamkan saja nanti sampai kuenya dingin. Nah, berikutnya kita akan bikin kue pala. Kue pala ini kita pakai cetakan ya. Ini aku ada cetakan sendiri. Untuk membentuk kue pala, aku olesin dengan tepung supaya nanti adonannya tidak lengket di cetakannya. Jadi mudah nanti kita lepaskan dari cetakan. Nah, isi saja semua cetakannya dengan adonan. Sambil diratakan ya adonannya. Diratakan, kemudian baru kita lepas. Nah, bentuknya seperti ini bila sudah dilepaskan. Nah, kue pala ini sama seperti nastar tadi ya. Nanti di atasnya itu diolesi dengan kuning telur. Cara bikin kuning telurnya ada di part 1 juga ya, kalian tonton. Nah, ini kita panggang dulu sekitar 30 menit. Nanti baru kita olesin dengan kuning telurnya. Ini palanya sudah hampir masak ya, jadi aku angkat dulu terus aku olesin kuning telur di atasnya. Ini kenapa aku olesin kuning telurnya pas sudah kuenya mau matang, itu karena supaya kuning telurnya itu nggak pecah-pecah ya. Kan kadang-kadang kuning telurnya itu kalau kelamaan dipanggang dia akan pecah-pecah, jadi nggak bagus kelihatannya. Nah, kita olesin semua ya. Nanti kita panggang lagi kembali sekitar 5 menit.
sambil menunggu adonannya tadi masak, kita lanjut lagi ya dengan bikin bunga mawar. Di sini aku pakai cetakan seperti ini ya untuk membentuk bunga mawarnya. Nah, kita tekan jadikan bunga mawar. Masih dengan adonan yang sama tadi ya. Nanti di atasnya kita taruh dengan selai stroberi. Untuk memasak atau memanggang kue mawar ini harus dijaga ya atau diperhatikan, karena ini mudah sekali masak atau mudah gosong. Jadi harus sering-sering dicek di oven, bila sudah matang segera diangkat. Nah, ini kue pala yang sudah masak. Supaya lebih yakin, silahkan cek di bawahnya itu ya. Bila sudah berwarna coklat, berarti kuenya sudah matang. Untuk kue pala ini juga menggunakan selai stroberi ya. Ini selai stroberinya kita taruh di sini di tengahnya. Nanti kita taruh lagi kue pala lain di atasnya. Jadi bentuk kue pala itu seperti ini ya, kayak sandwich gitu. Tengah-tengahnya ada selai stroberi. Ini kue mawar yang sudah matang ya atau sudah masak. Nah, ini hasilnya pas kali ini, nggak gosong, masaknya pas. Nah, silakan kalian cek di bawah kuenya itu juga ya, kalau mau lihat itu udah matang atau belum. Kalau dia mudah terlepas atau sudah berwarna coklat seperti ini, itu berarti kuenya sudah matang. Oke, ini dia kue-kue yang aku bikin ya untuk Lebaran kali ini. Nah, di sini ada beberapa macam kue yang sudah aku bikin. Ini kue putri salju atau kue ulat bulu tadi ya. Tinggal kalian tambahkan gula halus saat ingin menyajikannya. Nah, ini sudah aku tambahkan dengan gula halus ya. Tinggal kalian aduk-aduk aja dengan gula halus atau taburin di atasnya dengan gula halus. Nah, kemudian ini pala tadi ya, pala tadi menggunakan selai stroberi di tengahnya. Nah, kalau ini kue sagu ya. Aku emang belum bikin ini untuk video bikin kue sagu ini. Itu menggunakan tepung tapioka ya bahannya. Nah, ini nastar tadi menggunakan selai nanas di dalamnya. Kemudian ini kue mawar tadi ya, menggunakan selai stroberi di atasnya. Lanjut lagi, kemudian ini kue kacang, salah satu kue lainnya yang aku bikin. Ini adonannya berbeda ya, ini menggunakan kacang tanah. Nah, kemudian ini adalah kue kastengel keju. Kue kastengel keju juga beda adonannya sama yang lainnya. Nah, itu dia beberapa kue yang aku bikin. Nah, untuk beberapa kuenya emang aku nggak bikin videonya karena nggak sempat. Mungkin di lain waktu akan aku bikinkan videonya. Itu tadi ya beberapa kue kering yang aku bikin dari adonan yang sama. Nah, untuk yang lainnya itu menggunakan adonan berbeda, mungkin nanti kita bikin videonya ya. Nah, oke. Kira-kira sampai sini saja videonya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video berikutnya.